Perdana Menteri menepis dakwaan syarikat perkapalan Israel Azim dibenarkan untuk kembali berlabuh di pelabuhan negara. Dalam masa sama menegaskan Kuala Lumpur kekal dengan pendirian tidak membenarkan kapal berdaftar di Israel masuk ke negara ini. Yang benarkan 2002 itu Tun Mahathir bawa Azim, kita dah batalkan. Ingat 2002 yang membenarkan kapal Israel masuk itu adalah Tun Mahathir masa dia jadi Perdana Menteri. Dia dah bagi alasan apapun. Kemudian diteruskan sehinggalah saya batalkan. Majlis Menteri batalkan. Itu pendirian kita tidak diizinkan.